الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الْأَحْزَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ itu akan mengikuti ujian. Ujiannya itu selama 5 hari, dinamakan idaroh. Ujian Quran yaitu idaroh. Penilaiannya gimana? Nah, penilaiannya itu akan dinilai langsung oleh kiai kelulusannya. Apabila kalau kata kiainya lulus, akan meluluskan. Tapi kalau tidak
tidak akan mengikuti tes tahun depan. Ini yang mengikuti siapa aja, santri apa aja? Yang mengikuti para khotimin Al-Quran. Ini memang khusus Ramadan atau gimana? Iya, acara ini hanya khusus bulan Ramadan, 5 hari sebelum Lebaran. Sengaja digembleng atau gimana? Sengaja digembleng. Jadi selama 5 hari itu satu Quran dihafalkan. Caranya tiap santri itu gantian membaca Quran terus muter sampai khatam selama 5 hari. Butuh persiapan apa aja sih bagi santri ini untuk bisa lulus ngaji idaroh ini? Persiapannya sih mudah, hanya apa tuh ya, sering tadarus. Yang penilaian makhraj atau apa ini? Metodenya apa ini, Mas? Metodenya dari mulai makhraj sampai tajwid, semuanya harus benar semua, langsung dinilai langsung oleh kiainya. Yang lulus berarti sudah selesai di pondok atau gimana? Ya, yang lulus akan diberi ijazah, dan kalau mau melanjutkan ya dipersilakan.